Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, pada video kali ini kita akan membuat gantungan kunci ya. Nah, ini gantungan kunci buat sekolah ya, buat anak sekolah. Oke, ini settingannya saya buat seperti ini. Untuk fill-nya dengan kecepatan 250 dengan power 12. Untuk line yang dalam itu saya pelankan ya. Terus untuk line yang luar itu powernya sekian ya, 60, speed 11. Nah. Oke, dan untuk prosesnya ini sedang berjalan ya teman-teman. Kita lihat, ini dia sedang berjalan. Ini sedang grafir teman-teman. Oke, sedang grafir. Nah, jadi cukup detail ya. Ya, sangat detail ini ya. Kita lagi grafir akrilik. Oke. Ya, sambil nunggu itu alatnya bekerja, ini tadi sudah ada yang saya bikin ya sebelumnya. Ini ya teman-teman, ukuran segini ya. Nah, itu karena kita bahannya nggak besar ya, bahannya nggak besar, yang besar udah habis ya, tinggal potongan-potongan, makanya kita garapnya itu enggak sekaligus banyak ya, secukupnya alat tersebut, secukupnya bahan tersebut, bahan yang ada ya. Jadi kita manfaatkan bahan-bahan yang ada itu ya. Nah, kita setting jadi berapa kayak gitu. Ini sudah jadi, nanti tinggal kita kasih gantungannya saja ya. Cukup unik ya teman-teman. Oke, cukup unik. Nah, ini mesinnya lumayan ya, worth it ya, worth it. Ini ada teman saya juga datang. Oke teman-teman, ini malah ada orang ya. Oh, ada Mas Empu ya, ya. Bawa ini dia, bawa apa ini ya, kalep kulit ya, kulit buat sarung golok katanya. Ini nanti kita tes ya, nanti ngetes ini jadi apa enggak. Mau ngetes kalep katanya, boleh dicoba saja, nanti kita lihat seksama. Nah, itu untuk kerjaan ya, untuk kerjaannya itu udah mau selesai, udah dapat banyak ya, udah dapat banyak gambarnya, nanti tinggal kita tunggu saja. Ini alatnya ya sederhana sebenarnya teman-teman, kayak gini aja ya. Ini kemarin belum mana saya. Ya ini kemarin sempat buat reflek ya teman-teman. Buat reflek ini buat nama ya, nama Ma'ruf. Oke, ini buat nama, buat dihantaran ya teman-teman. Nah, ini bisa buat menulis kayak gini ya. Jadi dari mesin cutting ini ya, ini kegunaannya sangat banyak teman-teman, kegunaannya sangat banyak. Buat potong-potong kayak gini bisa, buat grafir pun bisa ya teman-teman. Hasil dari yang kita eksekusi. Nah, unik ya, ya menarik, elegan, mantap. Nah, cukup oke lah pokoknya. Oke, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan
menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.